Ya, kalau aku pernah nontonnya yang The Beast and the Boy itu bagus banget. Jadi buat kalian yang suka, kalian bisa mulai berpikir mungkin menabung untuk membeli baju UTX Mamoru Hoshoda. Oke? Tapi bukan itu saja yang akan diberitahukan sama kami bro di sini. Yang pertama adalah toko Uniqlo di Jakarta sudah kembali buka setelah sebelumnya sebulan. Kita kan PPKM segala macam, akhirnya kami sempat tutup, tapi sekarang sudah buka dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi bisa langsung beli di toko Uniqlo. Betul. Dan gitu, yang kedua, ini berita besar juga bahwa Haruka akan jadi brand ambassador Uniqlo. Haruka. Santai tua. Iya benar, sampai karena Haruka adalah representatif satu-satu yang paling keren untuk Uniqlo. Betul, nah, aku udah kontrak sih sama mereka. Hah? Sampai tua. Beneran? Mungkin. Iya, emang dia cocok banget sih pakai Uniqlo. Iya sih, lihat deh, cantik kan? Cantik. Mendingan aku jadi model yang Yuti kan, bagus banget. Cocok, karena memang secara struktur dan juga leluhur sama-sama Uniqlo ya. Jadi emang cocok dia. Tapi untuk yang suka sama manga anime mungkin ya. Iya. Uniqlo juga kerjasama sama beberapa judul terkenal. Salah satunya adalah yang satu ini. Coba sini. Silakan. Nah, kotak misteri Bob. Ngomong-ngomong, nanti akan ada hadiah di akhir acara ini, jadi jangan kemana-mana ya. Iya, tapi kita gak mau kasih tau dulu. Mau. Pokoknya kita sampai nonton terakhir. Itulah. Silakan dibuka Haruka. Ini adalah proyek kolaborasi Uniqlo dengan salah satu anime paling top di Jepang. Apa dong? Ini. Aku ini keluarin ya. Iya, coba keluarin dah. Nih. Tuh. Apa tuh? Udah kenal dong, ini seorang adik yang ditaruh di dalam kotak sama kakaknya gara-gara digigit sama demon. Jadi sudah pasti ini adalah Demon Slayer. Itu ya enak. Kalau bahasa Jepang Kimetsu no Yaiba terkenal banget ya. Benar. Aku bukan Nezuko ini. Nezuko kan adiknya si Tanjiro ya. Iya, betul. Ini dia. Ada juga kawainya kayak kamu sih. Iya kan? Uh-uh. Ada juga ini siapa ini? Mungkin siapa? Ini cowok. Oh, ini tuh gurunya si Tanjiro. Ini adalah Tomoika Gyu. Ini dia. Keren. Sama. Terus ada siapa lagi? Ini juga nih. Ada Sandito. Ini mungkin kalau kalian yang nonton di awal-awal aware ya sama kehadirannya yang cool ya. Nah, terus ada lagi? Wah, ini keren. Ini keren ya? Ini keren banget guys. Ini keren. Ini belakangnya lihat deh. Lengkap semua. Nah, ini pilar-pilarnya nih. Ada pilar bumi, angin, air, segala macam. Tapi sayang, banyak yang... jangan, nanti spoiler. Iya, ini sama semua ini. Pilar-pilar pembasmi iblis ada di sini semua ya. Lalu ini siapa? Inosuke. Wah, jagoanku Inosuke. Lucu ya? Iya, yang babi pedang dua. Iya. Tapi tenang. Akan ada Shinobu Kocho juga, ada tau kan? Iya. Yang butterfly ya. Itu aku juga suka sih. Kayaknya benar. Cewek-cewek banyak yang suka deh. Kan cantik gitu. Dan juga ini itemnya unisex. Dan bisa kamu beli di Uniqlo Store itu tanggal 23 Agustus. 23. Ya? Ingat ya, 23 Agustus. Mm-hmm. Jadi kamu bisa datang ke tokonya langsung, toko fisik. Atau kamu bisa kunjungi www.uniqlo.com yang Indonesia. Atau kamu bisa juga download aplikasinya Uniqlo Indonesia. Oke? Okay? Oh, ini... nanti deh, ada surprise deh pokoknya. Yaudah nanti deh ya. Oke. Dan seperti biasa, kalau ada Danang dan Haruka, pasti akan ada challenge. Challenge? Tim Haruka atau tim Danang? Siapa tim Haruka? Curang deh, banyak nih. Kita akan adu tim... commenters yang itu masih pakai the comment. Iya. Tim commenters dan juga tim wibu. Apa kalau Jakarta 48 apa namanya? Fans. Fansnya namanya apa? Wota. Itu kalau wibu mah yang suka di Jepangan ya. Itu dia. Jadi kita akan challenge berganti baju. Siapa yang lebih keren menurut kalian? Nih coba deh ada challenge-nya nih. Kali ini challenge-nya temanya buat Luke menggunakan t-shirt Demon Slayer
dengan tema, street style. Street style itu gimana ya? Coba. Ya, okay. Street style itu gitu dah. Oh, gaya-gaya jalanan kayak, gitu ya. Masa sih? Iya, gitu. Coba kita switch, siapa duluan kalau gitu? Switch, so, yang menang. Lu curang lu. Menang. Menang. Udah sana ganti baju. Aku duluan ya. Ya, boleh. See you guys. See you guys. Haruka brand ambassador Uniqlo. Oke. Okay. Sambil menunggu Haruka, seperti biasa tim dari Uniqlo akan menantang gue untuk bermain sebuah games. Oke, Pak Danang. Ya. Sambil menunggu Haruka mengganti baju, ya. Kita akan bermain tebak kata cepat. What? Tebak kata cepat. Ya, oke. Okay. Kita mulai ya. Main film atau acting? Main film. Demon Slayer atau Jujutsu Kaisen? Ah, susah. Jujutsu Kaisen atau Demon Slayer, sorry banget. Ah, Jujutsu Kaisen. Ah, gua enggak tahu. One Piece. Ah, gua enggak tahu. Gua suka semuanya. Terus? Jujutsu Kaisen pertama atau Jujutsu Kaisen kedua? Apanya nih? Koleksi UT-nya. Koleksi UT-nya gua susah banget sih pertanyaannya. Jujutsu Kaisen kedua. Nezuko atau Tanjiro? Nezuko. Sorry banget deh, cute, kawaii deh. Kemeja atau t-shirt? Oh, t-shirt. Celana pendek atau celana panjang? Celana. Celana pendek. Sandal. Sandal. Nonton film atau makan? Makan. Olahraga atau tidur? Olahraga. Jogja atau Bali? Jogja. Baca atau dengerin musik? Oh my god, susah banget sih pertanyaannya. Baca atau dengerin? Baca. Pop atau rock? Rock. Anime atau manga? Wah, anime atau manga? Manga. Life. Yuasobi atau Mamoru Hosoda? Apanya nih koleksinya? Koleksi UT-nya, aduh dua-duanya keren lagi. Yuasobi. Jepang atau Indonesia? Indonesia. Mie atau nasi? Mie atau nasi? Nasi. Outdoor atau indoor? Malam atau siang? Siang. Saya sih sembarang ya. Itu pada cewek pendek atau cewek tinggi? Cewek pendek. Kacamata atau topi? Kacamata. Jeans atau celana chino? Celana chino. T-shirt Daido Moriyama? Atau Disney? Daido Moriyama. Aku suka Disney tapi Daido Moriyama. Bali atau Jogja? Jogja tadi. Semarang atau Surabaya? Semarang. Jam tangan atau tangan? Jam tangan atau gelang? Jam tangan atau gelang? Gelang. Okay. Ini psikologi ya? Pertanyaan psikologi ya? Oh bukan ya? Oke. Okay. Itu dia jawaban sedikit tentang saya. Jadi silakan, mana tahu mau ditulis di Google atau apapun ya. Mana Haruka-chan? Nih, udah nih. Wah, dia cocok banget, kawaii des. Ya dia lucu banget pakai Nezuko. Ya, cocok banget lagi. Pergi, pergi. Aku ganti baju nih. Iyalah. Oke, oke, fine, fine, fine. Oke, 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 oke. Oke, ke Haruka. Iya. Iya. Kita main game sebab kata ya. Ya, ayo. Jepang, Indonesia. Indonesia. Loh. Loh. Nasi uduk, nasi kuning. Nasi uduk. Bali atau Jakarta? Jakarta deh, anak kota. Sneakers atau heels? Sneakers. Gak usah sok cantik pakai heels. Danang atau Darto? Kadanan deh, kasian ntar sedih dia. Woi, gua denger Haruka. Gitu. Kecil kan? Gunung, laut. Laut deh. Tapi dua-duanya biasa aja. Biru, pink. Biru, karena kalau pink terlalu imut aku. Sekarang pakai pink deh. Biru deh, nggak apa-apa dua-duanya. Mobil, motor. Mobil, kalau motor panas.
cowok ganteng atau cowok kaya? Cowok kaya, love kaya. Love lah. Terus Tauro. Apa itu? Ro. Lo. Dress. Oscar. Oscar atau lock atau celana. Gitu. Celana deh. Celana pendek, celana panjang. Celana panjang. Kalau pendek kurang sopan ya kelihatannya. Terlalu seksi. Nyanyi acting. Acting karena kalau nyanyi aku kurang bagus suaranya. Mana yang kasih nama gua? Hah? Gua denger tadi di situ. Danang atau Darto? Danang aja kasihan. Ya Allah, tega banget. Ya masa aku pilih Darto karena kasihan. Gua udah dukung lu menjadi brand ambassador. Ya makanya aku pilih Kak Danang. Oh iya benar. Love Kak Danang. Wah. Ini udah ganti baju ya? Nih Tanjiro. Aku dari belakang. Kok. Nah, ini kakak adik jadinya ya. Kamu aku masukin dalam kotak nanti. Oke. Okay. Kotak hatiku. Oh, kamu ada. Oh my god. Nih ya. Aku di memakai ini sweater aku iketin. Iya. Terus untuk matchingin sama sepatu putih. Uh-huh. Terus kaos kakinya biru juga. Celanaku juga asik banget ini ankle loose. Terus ya udah ini kaos UT dari kolaborasi dengan Demon Slayer. Nah, aku jelasin ya. Ini bahannya katun nih. Aku jelasin ya. Enak, yes. Nih aku pakai kaosnya Nezuko yang lucu, tapi meskipun atasannya lucu kan namanya street style. Ah. Jadi aku pakai jeans. Ini jeansnya highlight pack top, oke. Okay. Ya. Damage lagi ya. Iya, jadi ini keren, ya? Keren sih. Jadinya bagus pas buat aku juga dan mungkin kalian yang pengen pakai celana panjang ini nyaman banget tuh giniin bisa. Wah, nah, terus aku pakai sepatu putih, terus kaos kakinya warna-warni biar lucu. Pas. Jadi silakan dipilih. Kan? Mana tim Haruka atau tim Danang? Iya. Ya, silakan dipilih di vote sekarang dan jangan lupa kita kasih tahu sekali lagi, kita ingetin sekali lagi kalau nanti di akhir acara kalian bisa dapatkan lengkap. Ya, ya Allah, dia angkat-angkat, berat dia. Oh iya, ini. Mereka mau siap. Oh, mereka mau siapin selanjutnya. Ya. Surprise-nya, oke. Jadi nanti akan ada lengkap koleksi dari Demon Slayer buat kalian yang mengikuti tata caranya di akhir acara ini. Ya. Ya. Kalian udah mulai vote belum? Boleh, vote. Tim, kalau yang aku bagus, tim Haruka tulisannya. Ya. Hashtag tim Haruka. Ya. Kalau yang Kadanan lebih bagus, bilangnya tim Kadanan. Oke, okay. Ini adalah kolaborasi Yuti dengan Demon Slayer. Iya. Selanjutnya, ini dari manga yang sebenarnya kemarin itu gila-gilaan sih. Penjualannya tuh gila-gilaan, Haruka. Oke. Okay. Karena katanya ya, aku juga dengar itu. Hah? Apa-apa yang katanya satu hari langsung habis. Satu hari habis. Di Twitter trending, udah gitu. Kan aku dapat. Aku juga dapat. Kamu juga dapat gak? Iya. Nah itu teman-temanku langsung pada oper dong. Iya. Aduh, cerat lagi, sorry. Pada marah gitu kayak, iya. Kok lo punya? Ini kok lo punya, apalagi si tokoh utamanya kan. Iya. Tapi kita ngomongin manga atau kartun apa sih? Coba dibuka. Oke, buka ya. Buka. Tadaa. Wup. Nih, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Benar-benar keren loh karena ya. Ini jadi manga. Ya, ini dari manganya. Iya. Tanpa pisang jambu. Oh. Jadi mungkin kalau kemarin-kemarin yang benar kayak ada muka Jujutsu Kaisen-nya, tapi ini kayak gambarnya lebih. Ini kalau kamu tahu ya, dia ini kan salah satu tokoh ya, kamu tahulah ya namanya siapa ya. Tuh. Dia adalah yang menyelamatkan dia yang tahu siapa namanya dia. Ah, silakan tulis di, nah ini gurunya. Ini kalau ini gurunya dia. Ah, tuh. Jujutsu Kaisen. Nah, ini ada namanya curang nih. Ya. Kita kasih dulu enggak sih ya apa? Jujutsu Kaisen kapan keluarnya ya? Oh manga. Iya benar. Jujutsu Kaisen yang versi manga ini akan keluar itu tanggal 30
Agustus ya. Jadi catat kalian, ya kalian, 30 Agustus kalian bisa dapatkan di toko Uniqlo fisik atau di www.uniqlo.com/indonesia atau aplikasinya Uniqlo Indonesia. Tanggal 30 ya, karena bisa jadi satu hari langsung habis. Nanti iya, kalau nggak dapat sedih loh. Iya sedih. Dan tadi ada pengumuman katanya ada kuota terbatas ya. Itu untuk pembelian apa kakak? Gak apa-apa, ngomong aja apa? Oh iya, Demon Slayer. Katanya untuk desainnya cuma boleh satu orang dua desain doang. Iya, dua desain. Terbatas karena terbatas. Ya gitu deh. Soalnya takut kasian berebutan. Kasian ya kalau gak dibagi, iya. Nah, ini ada tantangan tentang Jujutsu Kaisen. Itu dengan temanya. Apaan sih ini? Dengan temanya Layering in style. Layering in style. Layering in style tuh gimana sih? Ya itulah. Kamu dulu deh, kamu yang ngerti soalnya. Aku dulu ya berarti. Tunggu ya kalian. Aku nyontek kamu ya. Oh gitu. Ceritanya gitu ya. Tutup, abis itu berubah gitu ya Haruka ya. Kau ya dasar, BA. Ah oke. Okay. Layering in style ya. Mesti ini nih ya, mesti nyontek Haruka dulu nih. Karena aku tidak tahu layering in style apa. Anyway, seperti yang tadi, gue akan ditanya-tanya oleh tim dari Uniqlo. Sambil menunggu Haruka berganti pakaian. Dan untuk teman-teman, jangan lupa sekali lagi diingatkan, kunjungi www.uniqlo.com/indonesia dan juga aplikasinya Uniqlo Indonesia untuk kamu tahu katalog gitu ya, katalog terbaru gitu, baju-baju terbaru gitu, terutama Yuti yang kerjasama, emang kolaboratornya hebat-hebat. Sama mungkin kamu bisa ngeliat ada icon baru di pojok tuh, kamu coba lihat sedikit gitu, bisa diklik gitu. Itu sebenarnya sih kaget sih waktu-waktu icon itu muncul ya, karena waktu itu kan mall belum buka, sementara persediaan kaosku menipis. Nah jadi ternyata sekarang udah ada icon itu, bisa dicek di www.uniqlo.com/indonesia. Apa kalian mau nanya apa? Pertanyaannya dijawab dengan jujur ya kakak. Jangan susah-susah kayak tadi dong. Suruh milih Demon Slayer sama Jujutsu gimana? Pernah nggak lagi live terus lupa skripnya? Oh pernah. Improvisasinya gimana? Improvisasinya diem. Saya lupa skrip gitu. Saya mau jujur anaknya. Pernah nonton anime sampai nangis nggak? Aduh pernah lagi. Totoro. Totoro tuh nangis. My Spirited Away nangis. Udah gitu apa sih tuh yang ada cowok sama cewek ketemu cuma di musim hujan. Ternyata itu adalah gurunya. Aduh Digimon aja nangis saya. Pokemon nangis tuh. Waktu Ash ngubah yang kupu-kupu itu. Ya Allah nangis lagi. Lemah saya kalau sama anime. Apalagi? Kenapa bisa suka sama anime? Soalnya apa ya? Deket aja rasanya. Sama cerita-ceritanya tuh deket gitu kayak kita dikasih kayak harapan gitu kayak One Piece misalnya gitu, aku akan jadi raja bajak laut gitu, kayaknya wah gue juga bisa menjadi apapun seperti Luffy gitu, pokoknya ngerasa dekat aja sama anime dan manga. Koleksi Uniqlo apa yang pengen banget dipunya tapi belum kedapetan? Sorry, gak ada. Monster Hunter begitu keluar di toko gue langsung cari. Udah gitu One Piece kemarin yang gue pengen banget, Tony Chopper, gue langsung cari. Koleksi Uniqlo tidak ada karena saya fans saya Uniqlo beneran ini. Koleksi Yuti yang paling favorit. Koleksi Yuti favorit yang menarik nih. One Piece kemarin suka, Jujutsu suka, ini Demon Slayer kayaknya juga akan jadi salah satu kesukaan, Yoasobi juga. Jadi hampir semuanya sih. Snoopy lucu lagi waktu itu. Weh udah, gini lah ya. Ya dia lucu banget dia. Sorry. Gimana? Model? Wow. Waduh. Kalah lagi gua nih mah. Layering tuh gini layering ya? Iya.
Ya deh, aku coba deh. Udah tahu kalau udah mengerti ya. Oke oke oke, aku coba. Oke oke oke. Fine fine. Apalagi nih ini challenge? Ayo. Seharusnya dijawab dengan jujur ya. Sip, bos. Mau balik lagi ke JKT48 enggak? Enggak. Karena capek. Udah tua capek nanti joget-joget. Tipe cowok yang gak harus tak suka kayak gimana sih? Orang kaya. Karena ya namanya zaman sekarang ya, daripada cinta lebih butuh duit gitulah. Dan namanya cewek harus minta duit sama cowoknya. Love. Pernah gak waktu lagi nyanyi salah lirik lagunya? Aku gak pernah kalau salah lirik, tapi kalau aku gak hafal lirik, aku gak nyanyi. Itu aja. Jadi taruh mic-nya di bawah, pura-pura aja aku nyanyi. Gitu caranya. Mau nikahnya nanti sama orang Jepang atau sama orang Indonesia? Sebenarnya kalau nikah orang siapa aja boleh, orang Jepang boleh, orang bule boleh, orang Indonesia boleh, orang siapa aja boleh, aku mah gak pilih orangnya, itu gak masalah, gak penting, penting punya duit. Oke guys, inget ini ya. Pernah nangis di tempat umum gak? Pernah. Waktu di prank sama di salah satu TV, aku nangis, nangis kejar. Mungkin orang-orang gak pernah aku nangis di depan TV atau depan orang umum. Pada shock ya. Jadi langsung heboh, itu ada beritanya. Coba cari aja. Aku sih kalau makanan apa aja suka. Kecuali yang makanan yang bau. Kayak durian gitu aku gak suka. Udah gini nggak apa-apa ya? Kayaknya dateng. Gini ya, gini layering nggak sih? Iya sih. Gini layering ya? Iya lumayan lah. Ini sebenarnya ini flanel. Oh. Jadi bisa jadi outer. Iya. Jadi bisa dipakai jadi outer gitu. Keren kan flanelnya? Tapi karena aku tidak mau kalah cepat sama Haruchang. Iya. Aku jadi aksen diikat okay. Di sini. Tapi keren sih jadinya, maksudnya jadi fashionable gitu, mantap, fashionable. Aku suka penilaian-penilaian ini ya. Ini kalau misalnya kamu lihat, ini aku pakai ultra stretch, ya? Comfortnya Uniqlo. Ini enak banget, ini celana favoritku. Udah gitu kan dia ada lubang sabuknya juga kan. Jadi kalau misalnya aku tuh biasanya beli ini kalau ukuranku lagi naik turun. Oke okay, oke. Okay. Ukuran badanku lagi naik turun, aku siapa pakai tahu kalau lagi gendutan bisa pakai juga gitu. Nah, ya? Kalau misalnya aku gendutan aku pakai ini, kalau misalnya aku kurus aku tinggal pakaiin sabuk. Oh, mantap. Wah, asik banget gitu. Mantap, asik. Nih, itu. Terus ini pakai bajunya Jujutsu Kaisen. Yang mangga ya. Yang penjahat, ya? Ini isinya penjahatnya semua nih. Tuh. Nah, aku mau jelasin ya. Iya, boleh. Kalau aku kaosnya pakai double. Jadi okay. Di dalam pakai ini kaos polo dry pique. Jadi ini kaosnya yang ini polo ini. Sebenarnya ini buat cowok, mm-hmm. Tapi bisa pakai di cewek juga. Terus aku pakai kaosnya Jujutsu Kaisen manga. Ini ada kan? Terus yang caranya joger drape. Oke. Jadi kayak jogger itu jogger kayak ya, di atasnya agak gede, terus dalamnya kayak agak kurus gitu. Okay. Jadi kecil nice. Gitu. Tapi karena badanmu kecil jadinya jadi agak gombrong dan jadi keren gitu ya? Iya dong, pastinya. Aku apa aja cocok sih sebenarnya bajunya. Oke. Okay. Yuk, mari kita voting. Oke. Okay. Tim Kadena atau tim Haruka? Fine, aku kalah kayaknya nih ya. Oke. Silakan di-vote, tapi sambil kamu nge-vote, kami punya sebuah video dari kolaborator yang akan diajak sama Yuti selanjutnya. Ini dia! Thank you.
asing banget lagi. Iya, itu kan? Dia, teman-teman, buat penggemar Yoasobi. Iya, aku suka banget. Penyanyi Yoasobi terkenal banget dan apalagi di Indonesia terkenal banget ya. Iya, ini lagi naik juga. Aku kaget banget dan aku suka lagunya yang judulnya Ada Haruka. Oh iya, aku. Namanya, aku, guys. Haruka. Tapi Haruka tuh artinya apa sih? Haruka tuh kalau aku kayak wangi sampai surga. Iya. Wow. Artinya gitu. Itu artinya cuman, itu ya. Gak tau deh kalau lagu Yoasobi beda lagi. Ah. Cuman aku seneng ada nama halnya. Iyalah. Siapa? Nah, coba Haruka diambil. Aku mau kasih lihat beberapa kaosnya dari Yoasobi. Jadi ini ada tentang Yoasobi pastinya di tengah. Wah, ini keren banget sih. Aduh, video klip mereka keren-keren sih ya. Iya. Tuh, jadi kayak ada anime gitu kan. Orang-orang pasti suka. Ini sih, ini aku suka banget lagi yang ini nih. Ini simple the best. It's keren. Tuh keren tuh. Biru putih. Yoasobi juga. Oh, dan terakhir. Terus ini kalau misalnya kalian lihat, ini ada hitam. Timbul. Gitu, tapi tidak serimulat. Ini keren juga sih. Ini kalau making cara mapping gitu bagus banget kayaknya. Ini tuh jadi cover ininya dia. Nah, ini keluarnya kapan sih? Ini keluarnya tanggal 27 Agustus. Catat ya, harus Yoasobi, ya. Ya. 27 ya. 27 Agustus karena gini, Yoasobi adalah salah satu kolaborator yang mungkin juga akan larisnya seperti Jujutsu Kaisen karena penggemar banyak banget. Oke. Okay. Gitu karena aku pribadi tahu mereka dari Beastars. Oke. Okay. Gitu. Jadi baiklah. Kalau begitu berarti selanjutnya adalah tantangan dengan memakai kaos Yoasobi. Yoasobi. Dan temanya adalah edgy. Edgy, gampang kan? Enggak ngerti aku, kamu lah akhirnya deh. Ya udah deh, aku dulu deh ya, guys. Soalnya aku mesti nyontek kamu kayak aku pasti gini. Cantik. See you. Oke, okay. Nyebelin anak itu lama-lama. Oke, okay, ayo, baiklah, mari kita mulai. Sambil nunggu Haruka Chang. Kita main first impression sih, Kak. Apa? Oke, okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke? Okay? Iya. Are you ready? Udah! Manga. One Piece. Yoasobi. Beastars. Kopi. Favorit gue. Musik. Rockabilly. Pandemi. Bobo. Indonesia. Bisa yakin bisa. Cinta. Tidak harus memiliki. Ah, manis banget. Jepang. Jepang. Relax. Buat gua relax Jepang. Relax banget kalau ke Jepang tuh. Kangen deh ke Jepang. Jepang yuk. Jepang yuk. Yuk kalau bordernya buka Jepang kali ya enak ya. Duh. Beauty. Oh, my favorite. My favorite. Hidup. Bernafas. Uniqlo. Masa mau bilang everything? Enggak dong. Tumbuh. Sedap tuh. Uniqlo tuh tumbuh tuh. Karena kalau baca sejarahnya gila sih. Keren-keren Uniqlo. Demon Slayer. Pillars. Disney. Oh my God. The Bare Necessities. Dana. Saya ngantuk. Saya ngantuk kan anaknya. Apa lagi? Haruka. Haruka Chan, brand ambassador Uniqlo sampai kiamat nanti. Amin. Amin. Datang lagi nih. Iya, dan cantik enggak? Ini keren lagi. Bahasnya nanti aja ya. Sana lagi ganti baju. Aku gimana ngimbanginnya? Guys, aku keren enggak? Mantap kak Yoasobi. Gimana sih? Aku suka kaos ini. Suatu, oh oke. Iya, ya oke, oke, oke. Jangan nyontek. Ini aku pakai. Satu. Sekarang challenge siapa?
apa-apa guys, di sini tadi kena mati nyala lagi kan? Ya. Oke, siap? Ya, siap. Mana? Hah? Ngomong apa sih tadi? Mana? Mana? Bingung. Contohnya gimana, Kak? What do you think about mana? Japan. Indonesia. Merah putih, merdeka. Disney. Disney lucu, aku suka dan banyak di Call of Duty kolaborasi dengan Disney. Aku tahu. Kuliner. Kuliner makanan. Apalagi khas daerah gitu, makanan daerah gitu enak banget. Jepang. Jepang adalah mantap. negara sendiri jadi pastinya bagus dong. Dan kalau Jepang banyak orang Indonesia suka, jadi aku seneng banget karena orang Indonesia banyak yang pengen, ayo aku pengen ke Jepang, ikut dong kayak gitu, jadi aku senang banget. Style aku cantik kan? Iya enggak? Iya dong. Cinta itu kita nggak bisa dipaksa. Aduh, jadi langsung serius deh. Intinya cinta itu kita nggak bisa paksa dan nggak bisa bohong. Jadi gitu deh, susah ya kalau cinta. Ada yang ribet, ada yang seneng, ada yang macam-macam. Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Monster. Kalian pernah nggak jadi kayak monster? Misalnya kayak aku, rapper, jadi monster deh, marah-marah, gitu. Pandemi. Bikin pusing ya semua negara di Indonesia juga. Tiba-tiba pandemi, nggak boleh keluar, nggak boleh ke mall, nggak boleh makan di luar. Tiba-tiba makannya di 20 menit. Cepet banget ya, susah deh pusing. Harka itu cantik. Danang itu fans berat Haruka. Tidak pintar. Terus kocak orangnya. Terus oplak. Tidak ganteng. Ganteng siapa dong ceritanya? Enggak deh. Siapa dong? Enggak, Kak Danang. Kak Danang ganteng banget, guys. Ada kali. Ganteng banget. Ada kali. Lihat deh, Kak. Ini aku tuh untung. Oh, udah ganti baju ya? Untung keren. Tapi aku enggak tahu this is edgy or not dibandingkan kamu. Kamu keren banget sih. Kalau aku mah selalu keren sih. Betul. Ya enggak guys, tim Haruka kan guys. Betul, aku juga kayaknya akan mendukung tim Haruka Chan. Anyway, tapi kan kalau cowok lebih bagus emang simple. Jadi kayak gini simple gitu emang bagus. Ini aku tahu banget bahannya Erism. Ini hoodie Erism. Mm-hmm. Terus Yoasobi. Mm-hmm. Terus celananya seperti yang tadi yang stretch. Jadi bisa stretchingnya ini. Terus kamu apa? Kalau aku di atasnya gaun kemeja panjang, yes. Katung. Oke. Terus katung. Terus itu bacanya itu. Dia lengan panjang ini. Iya, ya, lengan panjang intinya. Ya, jadi ya. Ini tuh bukan sebenarnya di outer kayak gini bisa, tapi ditutup semua juga bisa, bisa. Cantik gitu. Keren betul. Nah, terus aku celana pendek smart. Oh iya, iya. Jadi ini meskipun pendek, tapi gak terlalu pendek banget. Enggak, kesannya gak seksi, tapi smart. Iya, nice. Cantik gak? Itu dia, ya berarti ya, semuanya sudah kami pakai, silakan di vote. Tim siapa yang akan menang, tim Danang atau tim Haruka? Haruka! Oke, kali ini saya setuju tim Haruka sepertinya harus menang ya. Karena dia keren banget ya. Aku suka kaos ininya. Meskipun simpel warna hitam, tapi ada warna pinknya, jadi bagus banget. Setuju. Nah, sambil menunggu vote-nya, hasil vote-nya ya, kalian akan bisa dapetin satu koleksi lengkap dari Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer dengan cara follow at Uniqlo Indonesia. Abis itu kalian buka Uniqlo Indonesia, at Uniqlo Indonesia, abis itu kamu liatin postingannya mereka. Ini nah, postingannya guys. Postingannya tuh ada yang Kimetsu no Yaiba. Yang ini nih. Kamu repost, kamu taruh di feed kamu, kamu tag 3 orang temen kamu dengan hashtag Yuti Demon Slayer.
Oke, okay. Beauty okay. Demon Slayer. Ingat kita kalian? Tunggu. Ya. Jadi harus repost, ya. Terus taruh di feed kalian, di feed. Terus tag 3 temannya. Ya. Dan jangan lupa hashtagnya, oke? Okay? Beauty Demon Slayer. Kita tunggu sampai 26 Agustus. Ini benar-benar keren loh. Iya. Karena dapat semua. Dapat semua. Seperti waktu itu Jujutsu Kaisen, kalian akan dapat satu set semuanya. Gak perlu ngantri, tinggal kamu masukin ke Instagram feed kamu. Sekali lagi hashtagnya UT Demon Slayer, tag 3 orang teman kamu, gambar Demon Slayer yang ada di at Uniqlo Indonesia. Dan kalian harus follow at Uniqlo Indonesia. Betul. Sekali lagi diingetin, tanggal 23 Agustus akan ada Kaos dan Demon Slayer. Kalau tanggal 27 nya ada ini tanggal 30 ada Jujutsu Kaisen. Tapi yang manga. Ya, yang manga ya. Jadi buat yang kemarin yang kedapatan, silakan kunjungi Uniqlo Store terdekat di kotamu. Dan jangan lupa kunjungi www.uniqlo.com/indonesia atau ke aplikasi. Oke? Oke. Oke, kalau begitu kita cari pengumumannya. Sudah ketemu. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Sehat-sehat selalu. Ya. Sampai ketemu lagi bersama Haruka dan Dana di Uniqlo What's New berikutnya.